Berdasarkan data Kemen PPPA, jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Kejahatan ini dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Hal inilah yang membuat MAMS perlu waspada. Salah satu upaya yang bisa MAMS lakukan adalah dengan membekali anak untuk membawa cairan pepper spray yang dapat digunakan dalam keadaan terdesak. Lantas, bagaimana cara membuat pepper spray? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Ada banyak bentuk pelecehan yang terjadi, mulai dari diraba pada area private hingga pemerkosaan. Untuk menghindarinya, bawalah alat-alat sederhana namun ampuh untuk menyerang pelaku pelecehan, salah satunya pepper spray. Melansir headline, pepper spray bisa menciptakan sensasi terbakar pada kulit dan mata hingga bisa menyebabkan kebutaan sementara, dan efek ini akan hilang dengan sendirinya setelah 1 jam, sehingga bisa digunakan untuk melindungi diri dari pelecehan. Cara menggunakan pepper spray ini pun praktis. Saat merasa terancam atau dilecehkan, MAMS hanya perlu menyemprotkan pepper spray di sekitar wajah pelaku dan pelaku akan merasakan perih di area wajah. Dalam membuat pepper spray, MAMS perlu menyiapkan air, bubuk cabai atau bisa gunakan cabai kering, merica hitam bubuk, bawang putih, cuka, serta baby oil. Tak lupa untuk wadahnya, botol spray kosong dan juga corong untuk memasukkan cairan cabai ke dalam botol. Untuk cara membuatnya, campur semua bahan kecuali cuka, kemudian blender atau haluskan hingga menjadi seperti pasta. Setelah halus, masukkan ke dalam botol kosong dan biarkan semalaman agar menguap. Setelah didiamkan, baru masukkan ke dalam botol spray kosong ya MAMS. Jangan lupa untuk gunakan corong saat menuangnya agar tidak tumpah dan mengenai kulit. MAMS perlu berhati-hati saat membuat pepper spray, karena jika terkena kulit bisa menyebabkan iritasi. Nah, itulah cara membuat pepper spray yang bisa menjadi salah satu senjata untuk menghindari pelecehan seksual. Semoga bermanfaat, MAMS.